selamat jadi orang yang pertama di dunia lagi. Satu, sama dia. Ya, mana hari sinar bulan satu, dia hilang sinar bulan satu, sudah tak asing lagi sinar bulan satu dia. Ia mulai nanti masa-masa depannya sinar bulan satu, mulai mulai semua sinar sinar bulan satu dia. Bukti bangun bulan sinar bulan satu, siapa saja, siapa begitu kuat sinar bulan satu? Ia mungkin dia, sampai saja dia banyak. Mana hari sinar bulan dua, ini hari sinar bulan dua sudah terbesar-besar hari sinar bulan dua. Ia mungkin bangun, nyampe rupanya sinar bulan dua dia. Mulai dengan dia bermain sama kita sila punya. Karena ada pengawasan sama orang dia dua orang memarahi diri dalam belakang banyak di belakang kiri pun belakang, depan pun belakang, pun belakang, belakang pun belakang. Mungkin salah sendiri memberikan dari itu. Dia selama dia yang kedua, tiga, ya hilangnya sila punya tiga. Ia tinggi dia mempunyai poster tubuh dan selama pun dia. Ia sedikit sedikit segala rupanya sekalian. Ia sudah, hati-hati dia. Sabar begitu masih dalam putihnya. Bagaimana dia? Oh, sudah berempat. Sabar begitu masih dalam putihnya. Bagaimana ada kebebasan? Lima, sabar. Mungkin terlalu keluar rupanya. Ya, ini semua berupa dia. Santai-santai saja rupanya semua berupa dia. Tak ada daya. Sabar begitu manis. Mutakan tengah rupanya dia semua berupa. Dia semua berupa lima. Ia santai dia. Mereka sama semua berupa lima. Dengan sedikit segala rupanya semua berupa lima. Ia memang sama semua berupa lima. Mungkin nanti semua berupa dia. Sabar saja. Sabar saja mutakan rupanya dengan dia. Tidak ada di depan. Tembakan tidak boleh satu lagi. Tembakan pemain mana dia? Selamat. Siapa yang rupanya siro? Sabar begitu masih rumput. Bagaimana dia? Di depan kalian dia. Karena boleh jadi, namun terlalu melebar. Kebaran begitu, namun jelek. Kita ketika bersama-sama. Dan musim sabaran, dan musim sabaran langsung saja merobohkan satu ikan kemudian sana. Dan bersusun dari belakang dari tim naga biru untuk menyerang. Ketika dari tim putih arah untuk menghadang dari tim gerakan yang kita putar serangan yang begitu sangat agresif dari tim naga biru. Kali ini mundur saja ke belakang langsung menemui Rafin Chan. Kalau lepas saja mulai tegangan. Dan kali ini mungkin, namun dia mungkin agak dia terpaksa dia sehingga dia tidak diberanikan untuk diri untuk mencetak bola. Masa ya? Kali ini Zidane mengetahui bagaimana mencetak dia bisa sebetulnya arah untuk menghadap. Dan kali ini terpaksa tembakan yang berhasil. Dan satu kali ini tembakan berhasil dari kebutuhan alam sehingga lemah dari gerakan yang dilakukan dia. Tadi antara berhasil dari tembakan diri dan namun dayang. Kali ini berikan masalah balasan yang dia bukan masih meleset sehingga tetap dengan senyum santai sedikit dia sehingga meminta lengkungan bagus di sabana. Dan kali ini lengkungan yang sangat kurang langsung saja merobosan. Dan kali ini begitu tepat dari butir arm untuk menghadang menghalau ke belakang sana namun terlambat dari hadangan yang kita berbentuk. Dan kali ini sangat butuh kita lempar tangan yang akurat. Hari ini tidak boleh menggunakan aturan dia bertahan langsung saja merobosan satu ikat dari belakang sana. Dia bisa menggobol detek-detek pertahanan yang diberikan oleh si butir alam kali ini yang sangat kuat seperti bagaikan senen bersih. Apa yang terjadi? Mungkinkah dia si butir alam kali ini merobos? Tapi dia merobos namun kali ini masih belum ditembak. Jika mungkin tidak terlalu terburu-buru untuk memikir mungkin dia mendekatkan itu. Apa yang terjadi? Dan kali ini masih mengoper di belakang sana masih mengotak atik ke tubuh-tubuh bundar. Apa yang terjadi kita? Dan kali ini lepas. Apa yang terjadi? Mungkin kita bisa menghalau lagi dari pergerakan yang dilakukan. Dan kali ini lepas dari pergerakan. Hari ini dan kali ini kita bisa didapat.
sebenarnya di kami. Dan hari ini hantar lagi, hantaran berhasil, hantaran berhasil dari Guntur. Mau sudah cuma mendapatkan rupa yang dia masih mudah untuk dia bisa langsung saja. Namun kali ini senyata basic dari pergerakan Guntur Arab untuk tidak boleh diatakan hantaran berhasil meski kemudian hindar dari tembak gitunya. Namun kali ini kali ini dengan tempo yang mantranya dia tidak bisa menutupi nolak dirinya. Namun kali ini sangat terpasang dan sangat terang berhasil. Apa yang terjadi? Namun jadi mungkin terlambat di tangan dari Guntur Arab. Apa yang terjadi? Bagus antaraan dan kali ini dibuang ke tengah saja. Langsung saja perlawanan cerita kemenangan saya dari tenaga diri dengan semangat dia memberanikan diri untuk menangga. Apa yang terjadi? Antara masih meleset, antara masih meleset saja yang diberikan oleh bola datangnya dari sangat beragung sudah pada punggung 6 dari tim Naga Biru. Ajukan tangan setinggi tingginya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi dari garis hingga dua angka itu? Dan masih senyum santai sedikit ya. Apa yang terjadi? Bagus. Dan kali ini penangkapan yang akurat dari Guntur Arab untuk tidak selamat dari kepungan yang dilakukan di atas. Antara masih meleset. Dan kali ini langsung saja serangan sedikit dari belakang sana dari tim Naga Biru. Langsung saja sedikit lihat ya untuk menambah. Dan kali ini dan masuk satu lincan dari tim Naga Biru. Dan kali ini pengoperan langsung memberikan kesenangannya dari Guntur Arab. Kita akan melakukan pengadangan yang sangat erat dan begitu sangat cepat dan kuat buat dia untuk menghalau dari pergerakan yang dilakukan oleh tim Antoine Naga Biru. Meminta dari tim Naga Biru untuk bisa masuk memasuki dari tawaran-tawaran yang sudah diberikan yang sudah terdetik keras dari tim Ultraman datang. Antara masih meleset, tapi insan dari dengan diberikan oleh sang lesnya mungkin bola terlintas yang sudah terbatas yang sudah disediakan oleh sang lesnya. Apa yang terjadi dari tim lesnya? Manakah yang diambil keputusan dari tim lesnya? Dari sudah dipersiapkan bahwa ini untuk operan bola langsung tapi sama yang terjadi di atas. Antara berhasil, antara yang diberikan dan berhasil dari tim mungkin kita harus bisa merasa yang diberikan oleh dari tim Naga Biru telah berlakang sana dan kita yang mengatakan dia membantu dia. Apa yang terjadi? Namun kali ini serangan yang pertama
dan tentunya datang dengan tepi apa nih Robert petir dia menambah langsung saja berlawan pada ikat tiga bangsa tidak disia-siakan dan yang sudah berlalu dari tim tegak diri untuk menyerang namun kali ini letak negara dari gerakan yang dilakukan oleh lakukan kabar ideal apa yang terjadi bagus kepada saja langsung saya dan sudah menangkap bola kembali ini pemilihan langsung saja diberikan oleh si tim Gunter Alam untuk mengarah dan kali ini ketika saja sang bola dan lepas saja bola di tangan akan sampai ke mata dari tim Gunter Alam mungkin dari tim sisi kanan dan kirinya yang juga untuk menyerang si Naga Biru untuk melakukan lepasnya serangan dari tim Naga Biru dan kali ini si nomor punggung gerakannya dan kali ini apa yang terjadi mungkin dia membelok kanan dan kiri dia dia untuk mencari pelatihan kelemahan yang diberikan oleh si Gunter Alam untuk mengarah dan kali ini apa yang terjadi lepas saja dan kali ini akan terjadi apa masih bisa dia tahu dengan keras tapi merasa dan pun Gunter Alam dengan sinar dia dan juga bola terlintas dari area yang terlarang yang sudah diberikan oleh sang Lesnek sehingga harus melutri bola dari Lesnek tengah kali ini Gunter saja ala berjadi di atas bola terlepas juga dari area yang terlarang. Lanjut sini lalu tumbuh dan kita menantangi angkanya pada seri hari ini untuk alam tinggalkan semangat dari untuk mengarah dari pembentur alam namun kali ini tak kemana ada sudah di belakang sana apa yang terjadi bola bisa sebaran namun waktu sudah berlaku sudah sehingga terlepas dari Gunter Alam dan Naga Biru sudah usai.